Cok Baba belum lama ini menjadi sopir untuk Raffi Ahmad dan Irfan Hakim ramai ditonton. Mobil yang digunakannya merupakan mobil pemberian suami Nagita Slavina. Kabarnya mobil tersebut dibeli dengan harga 470 juta rupiah. Mobil tersebut sudah dimodifikasi sehingga Ucok Baba yang memiliki tubuh kerdil bisa dibawanya. Ucok Baba diceritakan menjemput Raffi Ahmad dan Irfan Hakim yang ngekos bersama agar tidak terlambat datang sebagai host salah satu acara televisi swasta. Irfan Hakim tampak ragu disetirin Ucok Baba. Ia penasaran apakah mobil yang dibawa Ucok Baba benar-benar sebuah mobil, bukan mainan. Berbeda dengan Raffi Ahmad, dia membantah keraguan Irfan Hakim dengan mengakui apabila mobil yang dikendarai Ucok Baba adalah pemberiannya. Raffi mengaku senang karena Ucok Baba benar-benar memakai mobil pemberiannya itu. Karena keterbatasan fisik Ucok Baba, bagian pedal gas mobilnya sudah dimodif. Pemandangan yang tidak familiar tersebut sukses membuat Irfan Hakim takjub. Saat sudah duduk di mobil, Irfan Hakim masih saja mengaku takut. Irfan Hakim menyangka mobil yang dikendarai Ucok Baba adalah mobil mainan yang digerakkan oleh koin. Mobil pemberian Raffi Ahmad ini ternyata bukan yang pertama dipunya Ucok Baba. Namun mobil Ucok Baba berukuran kecil, sehingga Raffi Ahmad ingin membelikan yang lebih mewah. Ucok Baba awalnya mengira sedang diprang Raffi Ahmad saat ditawari untuk membeli mobil. Ucok Baba bahkan baru benar-benar percaya ketika menandatangani surat yang mengesahkan apabila mobil yang dibeli Raffi menjadi miliknya. Menurut Raffi Ahmad, mobil itu adalah rezeki Ucok Baba. Raffi Ahmad pun mengagumi kerja keras dan sifat pantang menyerah yang dimiliki Ucok Baba dengan keterbatasan fisik yang dimiliki. Perkara modifikasi pedal gas dan rem, Ucok Baba ternyata sudah punya langganan sendiri. Dengan modifikasi tersebut, Ucok Baba bisa nyetir lebih mudah meski mobil pemberian Raffi Ahmad berukuran cukup besar. Awalnya takut, Irfan Hakim lama-kelamaan malah keasikan ngobrol sehingga melupakan fakta sedang disetirin Ucok Baba. Karena mobilnya sudah dimodif, jadi disetirin Ucok Baba aman kok guys. Itu dia momen Raffi Ahmad dan Irfan Hakim disetirin Ucok Baba untuk kepentingan acara di televisi.